Halo guys, apa kabar guys? Selamat siang. Aduh guys, Mr. Coco unboxing lagi guys. Ini dia Coco lagi terima, Coco sambil buka ya. Coco ada order Quintero Brevas. Itu Petit Corona dari Habana, Cuba, Cuba. Ini Coco buka dulu ya guys. Ini plastiknya warnanya orange guys. Kita gunting dulu sambil buka ya guys. Udah, tangan cocok kena spidolnya kayak ini guys, tapi ya sudahlah. Ini baru nyampe kemarin, cuma baru cocok bisa buka. Ini dia guys, look at this one guys, Quintero. Ini cocok angkat guys, bentar lagi guys. Ini cocok pegang yang angkat, cek Quintero Habana, Habana Cuba. Masih di seal ya guys, masih di segel. Ini dia Quintero 25 Brevas, 25 Brevas, berarti ada 25 stick, 25 batang. Oke, ini kurang lebih penampakannya begitu. Itu dia punya label guys, benar-benar masih di label. Nah ini Coco mau ambil pisau dulu, kita buka di sini. Lalu sebentar, ini dia. Nah ini juga. Oke. Ini kita buka pelan-pelan. Tada. Tada. Ini dia guys. Nah, ini dia lembaran ya. Habanos, di semua sigar ada beginian ya guys. Ini ya kayak label aja sih sebenarnya. Dari kayak kertas minyak gitulah. Oke. Dan ini dia. Yes. Ini dia bungkusannya guys, tuh lihat. Quintero Habanos. Ini bungkusannya dari kayak aluminium gitu ya guys. Aluminium, dia dibundel begitu. Coco coba buka dulu pelan-pelan supaya nggak berantakan. Dan selalu menyenangkan kalau bisa unboxing sigar, karena aduh rasanya tuh kayak ditunggu-tunggu gitu guys. Oke. Ini dia, sorry guys, jadi sampai batuk. Ini dia guys, tuh lihat ada 25 batang. Kita buka aja dulu. Yes, ini dia guys, tuh 25 batang Quintero Brevas. Ini Quintero Brevas ini ukurannya Petit Corona ya guys, berarti kurang lebih 40 mm atau 4 cm panjang, diameternya panjangnya 140 mm atau 14 cm. Nah ini 30 menit sampai dengan 45 menit lah guys, untuk kita kalau mau dibakar ya. Nah ini Coco tutup dulu sebentar, rapiin dulu deh. Ini terlalu, nah ini dia. Ini kurang lebih kayak gini penampakannya, penampilan dan waktu dibuka guys. Ini dia punya aroma keluar loh guys, wanginya naujubila guys, wangi banget. Ini apalagi begini nih. Nah ini Coco bisa cium dari sini, aromanya kecium banget guys. Jadi tembakau itu bisa kecium banget. Dan memang Quintero ini kalau Coco baca notes-nya, dia ada floralnya, ada coffee-nya, kurang lebih begitu ya. Dan ini sekali lagi dari Cuba. Ini Coco ambil satu, Coco taruh dulu. Coco ambil satu, Coco taruh dulu. Ini dia. Yaudahlah, kita gas aja lah ya. Ini Coco juga udah siapin cutter seperti biasa. Kita bersihin dulu guys. Ini paling gak betah kalau kotor ya. Bentar, ada remah-remahnya. Ini dia, kita pakai kolibri yang straight cut, yang single. Ini dia guys, tuh guys. Kita potong dulu sebentar. Oke. Oke ya, rapi ya. Tada. Ini dia guys. 40 mm 140 mm panjang. Nah, ini dia cap-nya ya. Rapi enggak guys? Lumayan lah ya, lumayan sukses. Kita toasting dulu. Nah ini memang kalau ilmu toasting dia bilang nggak boleh terlalu lama ya, takut ya bau geseng ya, nggak enak. Jadi ini dia tuh guys, gila guys, udah wanginya guys, aduh ampun. Bentar guys, coba bakar dulu. Oh my god, enak banget guys, aduh gila guys. Aduh, ini guys tuh lihat siang-siang
cocok bakar beginian. Hari ini lagi off day buat kalian, biar biar kalian bisa lihat bahwa Quintero ini salah satu produk yang cukup laku ya guys. Jadi ini cocok, makanya beli ini aja karena harga juga cukup affordable. Dan sementara sih begitu aja guys, cocok cuma mau ngasih lihat cocok beli Quintero dan unboxing buat kalian. Oke guys, kita berkabar, sampai ketemu lagi guys. Enjoy your day, your weekend guys. Bye bye, sampai ketemu lagi.